Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di Potret Kehidupan. Berkah untuk semuanya. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dan hari ini adalah hari terakhir saya dan beberapa teman-teman yang masih stay di sini. Hari terakhir di Bali dan akan kembali ke Jakarta, ke rumah masing-masing, bahkan ada yang ke Bandung juga. Nah, teman-teman, terima kasih buat semuanya yang udah support channel saya, yang sudah selalu mendukung saya, video-video saya juga, yang sudah setia menonton video-video saya, baik yang jalan-jalan, baik yang bertemu dengan dokter Wayan dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang ikuti terus perjalanan saya sampai Jakarta, teman-teman. Oke, tonton terus videonya ya. Oke, teman-teman, jadi ini semuanya udah pada siap ya. Sudah mau OTW ke bandara nih, udah ready. Dan ini kamar yang akan menjadi satu kenangan-kenangan buat kita, yaitu kamar 302 di Dewata Suites dan Residence. Jadi kita lagi nunggu Grab Car buat jemput kita ke bandara. Agoy, tasnya kebuka tuh. Mana? Belakang. Ini apa, Pak? Ini ada apa nih? Apa nih? Satria dan Denny dan lain-lain. Oke, teman-teman, akhirnya kita udah nyampe bandara. Nih yang mau flag dulu, yang mau terbang dulu, rombongannya Ale, Agoy, Hendra, Satria, Denny dan Baks. Saya terbang jam 3, teman-teman. Teman-teman yang lainnya terbangnya jam 1. Nah, teman-teman, ini udah di dalam terminal keberangkatan. Ini ada barongan. Keren nih. Tuh, ada barongan Bali. Kita tinggal nyari pintu keberangkatan di pintu berapa ya. Ini keren banget, men. Tuh. Jadi di Bali ini kita, kalau di bandara ini, kita harus muter dulu ya masuknya. Jadi harus keliling di terminal keberangkatan itu, harus melewati toko-toko cenderamata dulu nih. Tapi nggak apa-apa sih, bagus malah. Jadi cuci mata dulu sebelum berangkat pesawatnya. Oke, teman-teman, kita terus ikuti videonya ya. Nah, jadi kita harus masuk nih, muter nih dulu nih. Oh iya. Tuh, banyak cenderamata juga di dalam bandara, teman-teman. Dan gimana pengalaman atau kesan-kesannya ketika lagi di Bali nih, ya? Kesan-kesannya ya tak terlupakan lah, Mas. Betul, ya? Nah, tak terlupakan. Terus mudah-mudahan bisa kemari lagi sama keluarga dan amin Mas. Ya. Oke, sekarang kita nyari pintu masuknya di pintu mana, kita belum tahu. Sana, Mas, sana. Oke, kita tanya-tanya dulu. Nah, itu akhirnya Brew nongol juga, teman-teman. Nah, ini oh iya, itu lautnya, tempatnya gede ya. Gede banget. Nah, kita di atas. Itu pesawat Lion Air-nya mau terbang tuh. Ini kita di smoking area. Keren nih smoking area-nya, terbuka dia di atasnya. Mantap. Oke, saya mau ngerokok dulu ya, teman-teman. Garuda,
13F. Iya, nomornya bagian atas samping bapaknya sebelah kiri nanti. Oh, iya. Lampu putih ya. Makasih. Selamat datang, silakan. Oh, ini udah AC-nya dingin banget. Come on. AC-nya mantap. Nah, teman-teman, jadi gua pas ke bagian tempat duduk dekat jendela darurat, teman-teman. Tuh. Kita ke bagian tempat duduk di jendela darurat, Mas. Iya, ya? Nih. Tuh. Alhamdulillah lah, Mas. Alhamdulillah. Kalau apa-apa kan takut terkena. Iya, kita duluan. Duluan. Tapi bismillah lah, ya kan? Mungkin ada apa-apa ya. Iya, kita doakan biar lancar sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini guys, bisa kalian lihat ya. Ini AC-nya gokil, AC-nya mantap nih. Transnusa ini AC-nya mantap nih. Tuh lihat, AC-nya berawan, men. Gokil. Ini pertama kali naik Transnusa. Kita pertama kali naik Transnusa dan posisi kita ada di dekat apa namanya sayap, men. Tuh, kita pas di sayap. Mau nggak mau kita bising dengan baling-baling. Oke, kita tunggu terus sampai terbang ya.
Nah, teman-teman, alhamdulillah jam 4 sore ini saya udah nyampe Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, dan ini lagi mau turun dulu, kita antri biar gantian turunnya. Oke, kita turun, guys. Wow, terima kasih. Yo, sama-sama. Alhamdulillah udah nyampe Bandara Soekarno Hatta, teman-teman. Ho 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 ho. Kita kembali lagi aktivitas. Kita naik pesawatnya. Nah, teman-teman lagi pada nunggu di berapa, Dan? Di pintu 1, teman-teman ya. Kita menuju pintu 1 ya. Lewat pintu 1, guys. Yum. Kita di gate 1 aja. Hah? Lu mau naik sama Brew? Iya. Wah, gua bingung nih, ntar naiknya kemana ya? Ya nanti kan bisa dicarakan, jumpa aja dulu, Pak. Iya. Taksian lain itu kan kalau dia harus dari luar. Oh iya, Tiko Bu, betul. Kok tahu Ibu? Kalau lihat di YouTube. Oh, Ibu lihat di YouTube. Iya, ini kita habis dari Dokter Wayan, Bu. Oke. Okay. Oh, ternyata ada yang pernah lihat kita di YouTube, teman-teman. Ya, Brew di pintu 1, Bu. Go, 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 go. Nah, ternyata ibu-ibu ini sering lihat kami di YouTube. Satunya lutut yang di Tiko ya, gitu. Oke, hati-hati, Bu. Oke, teman-teman. Jadi ini udah di kereta tuh. Kita tutup lagi gitu ya. Akan segera ditutup. Mohon persiapkan diri dan periksa kembali barang bawaan Anda. Nih, masinis keretanya nih. Satu lagi lari orang. Keren ya. Tinggi nih. No, gedung terbengkalai di bandara tuh ada juga. Selamat datang di Kalayan. Pemberhentian selanjutnya Terminal 1. Welcome to Skytrain. Jadi keren nih ya, masinisnya keren. Ininya jalan keretanya tuh unik. Tuh kayaknya rel apa ya? Relnya cuma beton dan kanan kirinya doang rel. Relnya keren ya, relnya lihat dulu nih, baru ngeliat, baru nyadar gitu. Tuh relnya tuh seperti ini, teman-teman. Tuh relnya. Oh iya, kita perpindahan rel nih. Nah, ini kita udah nyampe di Terminal 1. Ayo buruan, kita ketutup. Kita langsung cari si Brew dan teman-teman. Posisinya di mana? Sana, 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 sana. Ngikutin orang aja itu jalan. Wah, kita juga bingung di sini. Karena baru pertama kali turun di Bandara Soekarno-Hatta. Dan bandaranya luas. Beda sama Halim. Kalau Halim kan bandaranya secuil. Jadi nggak terlalu bingung. Turun juga keluar. Baru pertama naik kereta bandara. Iya, naik kereta bandara ya. Tapi kalau kereta lain udah sering. Dan gue kaget pas ngeliat relnya itu ternyata kayak beton, terus kanan kirinya tuh ada besi-besinya. Jadi relnya yang mana?
Oke, gue duluan ya. Hati, yo, sampai ketemu lagi nanti. Mana mobilnya? Ini siap gue. Wah, lama. Wah, lama. Yuk. Yo, siap. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sekarang meluncur ke Tanjung Priuk. Ke rumah Ale dulu, baru dari rumah Ale nanti kita naik mencar-mencar lagi.